Pendekar pengejarnya wajilit 33. Lebih baik kalau dia tidak melerok, sekilas melerok dan marah, seluruh pakaian ketat yang membungkus badannya seolah-olah melembung hampir meledak, tapi Oh Hoa terheran-heran dan tak habis mengerti kenapa perempuan segede ini mengenakan pakaian ketat sekecil itu. Memangnya di luar taunya dan tak pernah terpikir oleh Oh Tihua, Umumnya, perempuan yang kakinya besar suka mengenakan sepatu kecil. Demikian pula perempuan yang tambun suka mengenakan pakaian ketat dan kecil bila seorang perempuan tinggi menikah dengan suami Kate atau cebol, maka ingin rasanya dia menggergaji saja kedua kakinya menjadi pendek supaya sejajar dengan suaminya. Namun, kalau kaki dipotong menjadi cacat, terpaksa pakaiannya saja yang dipotong dua kaki lebih pendek dari ukuran semestinya, dalam batin akan terasa nyaman dan tentram. Mendadak, Hoa oh tertawa dingin. Katanya, banyak orang bilang betapa lihainya cukawang suami istri. Ternyata juga cuma begini saja. Aku orang tua, tangan pun belum lagi digerakkan. Tahu-tahu, kau sudah rebah tak berkutik. Masakan kau masih belum terima olok Te Hoa oh berkata beringas. Jikalau kau berani bertanding secara terang-terangan melawan aku, dapat kau mengalahkan sejurus setengah tipu. Sudah tentu aku akan tunduk dan menyerah tanpa pamrih, tapi kau menggunakan tipu daya selicik ini, terhitung perbuatan enghiong macam apa tuh kawang tertawa besar, katanya, ucapanmu ini terlalu ngelantur, siapapun yang bergebrak bila sepihak dapat merobohkan pihak yang lain, Perduli care apapun yang dia gunakan merupakan kepandaian yang harus dipuji jikalau aku orang tua dapat sekali kentut lalu dapat bikin bau mampus sesak napas. Sudah sepantasnya kau tunduk lahir batin kepadaku, saking dongkol oleh olok-olok orang yang brutal ini oh tihoa sampai tak bisa bicara lagi. Mendadak disadarinya, bukan saja saat mana seluruh badannya lindu kemeng, Choh Liu Hiang yang menindih di atas badannya pun tak bergerak sama sekali, sampai napas pun sudah berhenti. Saking kagetnya, tak terasa Oh Ti Hoa berteriak melengking, Lo, Lo Cah, kenapa kau tidak bersuara? Masakah kau, kembali kau bicara ngelantur pula, ejek tu kau ang setelah terlorok-lorok. Memangnya tadi kau tak melihat di saat aku mengulurkan tombakku tadi, sekaligus sudah masuk dua hiat Sonia, dengan tertawa dia maju menghampiri sambil menambahkan, mungkin turun tanganku tadi terlalu berat dan cepat, sehingga kau tidak melihatnya dengan jelas. Sekarang, belum kata-katanya berakhir, baru saja dia tiba di hadapan Choh Liu Hiang, sekonyong-konyong sepasang tangan Choh Liu Hiang secepatnya menjulur keluar dari dalam jala. Sudah tentu mimpi pun tuh kau angsi jagal anjing ini tidak akan pernah menyangka, saking kagetnya, Tahu-tahu kedua kakinya sudah terpegang oleh Choh Liu Hiang, sekali sentak kontan badan si jagal anjing yang kurus tinggi seperti genter ini rebah tak berkutik lagi. Tahu hai po si nenek nelayan ini keruan menggerung gusar seperti singa mengamuk, menubruk maju. Berdiri di tempatmu terdengar Choh Liu Hiang membentak. Kalau tidak laki mu takkan hidup lebih lama lagi, benar juga Toh Hai po tak berani melangkah setapak lagi, Sorot matanya menampilkan rasa prihatin dan khawatir akan keselamatan suaminya yang cebol Kate ini. Tadi si jagal anjing sudah mengumpat caci. Anak jadah menggunakan care demikian terhitung orang gagah macam apa kau Choh Liuhi yang tertawa, ujarnya. Dua orang bergebrak, asal dapat merobohkan lawannya, peduli care apa yang digunakan. Tadi kau sendiri berkata demikian, memangnya secepat itu kau sudah lupa si jagal anjing melengak, tak tahan oh teh hoa terbahak-bahak, serunya, bagus, bagus sekali, itulah yang dinamakan mengangkat batu mengetruk kaki sendiri, kau kentut dan kau sendiri yang bau, tak nyana si jagal anjing malah terpingkal-pingkal juga, katanya, baik, baik. Baik Acoh Liuhi yang ternyata memang cukup pintar, Tak heran banyak orang sama takut kepada kau, ah, mana berani sahut Chow Liu Hiang. Tapi ada satu hal yang belum ku mengerti, tadi terang aku sudah menutup hiatomu sudah ku perhitungkan di dalam satu jam, jangan kata bergerak kentut pun tidak bisa, care bagaimana mendadak sekarang kau sudah bisa bergerak Choliu Hiang tersenyum, ujarnya, di saat kau menutup hiatoku, badanku sudah meluncur jatuh. Bukan saja kontan melayang jatuh, malah kau menumpuk bocah si oh itu. Mana ada kesempatan mengerahkan hawa murni membebaskan tutukan cai Hai, memangnya belum mencapai taraf kepandaian untuk mengerahkan hawa murni membuka tutukan hiatu sendiri? Chuan terlalu mengagungkan diriku. Memangnya care apa yang kau gunakan? Siapa saja di saat hiatsonnya tertutup, pasti masih ada kesempatan. Meski hanya seper seratus detik, bergerak benar tidak benar. Karena meski Hiat Sonia sudah tertutup, namun dalam badan masih ada sisa tenaga murni yang masih mengalir, tapi kesempatan itu pun amat singkat dan hanya bergerak sedikit saja, tapi bergerak sedikit saja sudah cukup dan besar sekali manfaatnya, bersinar biji matusi jagal anjing, teriaknya, oh, aku paham sekarang, Waktu itu begitu kau merasa kahai hiat naik hiat tertutup segera kau gerakan sedikit badanmu, sehingga bocah si oh itu menubruk badanmu sekaligus membobol kedua hiat. Tu yang tertutup itu, ya begitulah kejadiannya, kejut dan girang bukan main oh teh hoa serunya tertawa lebar, kau tua bangka ini ternyata punya otak yang pintar juga, patut dibimbing, pantas dididik di kebun binatang si jagal anjing menghela napas. Ujarnya, coh Liu yang, coh Liu yang kau memang setan cerdik, tak nyana tua bangka seusia enam tujuh puluh tahun seperti aku ini, hari ini terjungkal di tangan bocah cilik yang masih bau pupuk bawang, nenek nelayan segera melotot kepada coh Liu Hiang. suaranya sembar. Sekarang apa pula yang kau inginkan tatkala itu Oh Ti sudah merangkak bangun dari tindihan badan Choh Liu Hiang, serta sedang sibuk membuka jala besar yang membungkus badan Cho Liu Hiang. Nenek nelayan hanya mendelong mengawasi saja tanpa memperlihatkan reaksi apa-apa, Choh Liu Hiang mencelat bangun katanya perlahan, apa kalian punya permusuhan dengan Cai hati ada sahut nenek nelayan? Kalau kalian tidak bermusuhan dengan Cai He, Kenapa kalian bersikap begini terhadap Cai Hai sesaat berdiam diri? Akhirnya nenek nelayan berkata menghela nafas. Kami suami istri selamanya membedakan tegas dendam kebencian dan budi kebaikan, bahwasanya kami pun tiada niat melukai kau, cuma, Cuma dulu kalian pernah mendapat budi kebaikan Li kuan Hu maka kalian hendak membekuk aku diantar ke Yang Cui San Chang, benar tidak? Belum Nenek Nelayan bicara, Jagal Anjing sudah terbahak-bahak, serunya, benar, aku orang tua sebetulnya hendak membekuk kau untuk dihaturkan kepada orang sebagai pembalasan budi kebaikannya dulu. Oleh karena itu jikalau sekarang kau hendak membunuh aku adalah suatu hal yang jamak dan pantas, Choh Liuhi yang tertawa, katanya, jikalau aku tidak ingin bunuh kau lebih baik kau bunuh aku saja, aku ini berjiwa sempit berpandangan cupat, hari ini aku kecundang oleh kau, umpama kau lepas aku pulang Kelak bukan mustahil masih belum kapok dan ingin mencari perkara dan membuat kesulitan kepada kau, berubah air muka nenek nelayan serunya, kau, kau bujuk orang membunuhmu malah memangnya kenapa, yang terang aku sudah bosan jadi seorang laki-laki, cepat mati cepat menitis, pada titisan yang akan datang aku pasti akan jadi perempuan dan kawin sama kau pula, supaya kau pun mengecap rasanya jadi seorang suami. Barulah terhitung seri dan setanding antara kita berdua, saking marah, hijau membesi rona muka nenek nelayan, suaranya sumbang, berani kau bicara begitu terhadapku seorang laki-laki jikalau benar-benar sudah menghadapi kematian, kenapa pula dia tidak berani bicara oh teh tertawa geli, katanya, jikalau coh liu yang membebaskan kau kenapa dia harus membebaskan aku teriak jagal anjing. Kenapa dia tidak boleh membebaskan kau perbuatanku patut dicela dan memalukan, merugikan dia lagi, jikalau dia masih mau membebaskan aku, maka dia seorang gila, dia bukan orang gila, sebaliknya adalah seorang kuncu atau sosiawan, dengan ukuran jiwa seorang rendah kau menilai dirinya, maka kau kira dia bakal membunuh kau, jagal anjing melengak, katanya, Jikalau benar dia tidak membunuh aku sungguh celaka 13, jagal anjing dan nenek nelayan sudah pergi, lampion merah masih bertengger di puncak menara, kabut tebal sudah menyelubungi seluruh pelosok puncak bukit, cahaya lampion merah yang terbungkus kabut tebal kelihatannya seperti darah yang munkrat beterbangan tapi sekelilingnya masih dilingkupi tabir gelap yang amat pekat tak berujung pangkal, seperti waktu kedatangan Cho liuhi yang tadi. Oh Tihoa mendelong mengawasi kabut di hadapannya, seolah-olah ingin dia mengikuti arah kemana kedua suami istri itu pergi di telan tabir malam. Sepasang suami istri yang serba aneh dan gajil ini laksana angin berlalu dan menghilang, sejak kini, Mungkin Oh akan bisa melihat mereka, takkan mendengar kabar berita mengenai kedua orang ini. Akhirnya Oh Tihua berpaling kepada Cho Liu Hyang, katanya tertawa, sejak tadi aku sudah menduga, kau pasti membebaskan mereka, ternyata dugaanku tidak meleset. Jikalau kau adalah aku, memangnya kau hendak membunuh mereka balas tanya Cho Liu Hyang. Sudah tentu tidak akan kulakukan, sahut Oh Tihua tertawa. Sekali-kali aku tidak akan sudi membunuh laki-laki yang takut bini, karena laki-laki yang takut bini kebanyakan bukan orang jahat. Kenapa laki-laki kalau toh bininya saja amat ditakuti, memangnya dia masih punya keberanian melakukan kejahatan Choh Liu yang ditepuk pundaknya, katanya lebih lanjut dengan tertawa, waktu kau membebaskan si jagal anjing tadi, adakah kau melihat rona mukanya? Aku melihatnya dengan jelas, bahwasanya belum pernah selama hidupku melihat rona muka sejelek itu dari seorang tawanan yang dibebaskan, seolah-olah dia malah lebih senang kau bunuh daripada kau bebaskan dan tidak sedih pulang, kalau dia pulang entah hukuman dan siksaan apa yang bakal dia alami, sungguh aku tidak berani membayangkan. Kau anggap dia sedang tersiksa, sebaliknya dia sendiri justru menganggapnya sebagai suatu kenikmatan, kenikmatan berlutut menyunggi piring atau menyanggah poci arak, Masakah kau katakan sebagai suatu kenikmatan kenapa tak boleh dianggap sebagai suatu kenikmatan? Masakah nenek nelayan bakal menyuruh kau menyunggi poci di atas kepalamu sudah tentu tidak? Nah itulah, nenek nelayan pasti tidak akan suruh kau menyunggi poci, karena dia tidak menyukai kau. Kalau demikian dia menghukum jagal anjing menyunggi poci, Lantaran dah menyukai suaminya benar, itulah yang dinamakan cinta keblinger, semakin besar cintanya semakin ketat dia menjaga suaminya, oh tihoa mendekap kepalanya, katanya merintih, jikalau setiap perempuan mempunyai jiwa eksentrik seperti dia, lebih baik aku cukur rambut menjadi pendeta saja, kau berkata demikian karena kau tidak menyelami hubungan cinta dan ikatan batin kedua suami istri ini, Kau tahu dan menyelami kau kira si jagal anjing benar. Benar takut bini kenyataan sudah di depan mata, kalau begitu ingin aku tanya kau, kenapa dia mesti takut kepada si dia? Mengapa kau tidak melihat bahwa ilmu silat jagal anjing lebih tinggi dari bininya? Oh Tihoa melengak, gumamnya, ya meski gerak gerik nenek nelayan amat cepat dan aneh, namun lekang jagal anjing terang lebih mendalam, kalau kedua orang ini bertempur, jelas nenek nelayan bukan tandingan jagal anjing. Memangnya kenapa si jagal anjing takut kepadanya? Biar ku jelaskan. Soalnya jagal anjing pun amat mencintai bini tuanya. Seorang laki-laki bila dia tidak mencintai bininya, pasti takkan takut kepadanya, itulah yang dinamakan lantaran cinta lantas tumbuh rasa segan, jadi bukan takut, janggal, janggal, teorimu ini teramat janggal, kata Oh Tihua geleng kepala. Setiap kau punya bini, kau akan tahu bahwa teoriku ini tidak janggal, baru saja mereka lolos dari mara bahaya lemaut yang hampir merenggut nyawa mereka, meski dengan kecerdikan Choh Liu yang mereka berhasil menang, namun langkah mereka selanjutnya masih dihadang berbagai malapetaka yang tidak kurang berbahayanya. Bahwa Li Giok suami istri bisa mengundang S.W. Ed Heng dan tokoh-tokoh silat setingkat dan selai si jagal anjing suami istri, pasti mereka pun dapat mengundang tokoh-tokoh lain yang lebih lihai dan lebih hebat kepandaiannya. Kenyataan membuktikan Cho Liu Hi yang dua kali berhasil memukul mundur kedua musuhnya dengan kepintaran otaknya, namun betapapun kekuatan dan kecerdikan seseorang ada batasnya, hakikatnya berapa besar kuat dan berapa kali pula mereka berdua masih dapat menang dalam gebrakan melawan musuh yang aneka ragam banyaknya ini. Apalagi Soh Yong Yang, Li Ang Sung Tianji dan Mutiara Hitam masih di dalam cengkeraman mereka, seolah-olah seseorang yang tenggorokannya sudah dicekik dan tak berkutik oleh lawan. Titik kelemahan inilah yang membuat Choh Liu yang kewalahan serasa tak bisa bernapas. Di dalam suasana dan situasi serba berbahaya yang memerlukan banyak perhatian dan energi ini, namun mereka masih begini iseng mengobrol soal hubungan suami istri, soal suami yang takut bini segala, Bila ada orang lain mendengar percakapan ini, tentu mereka mengira kedua orang ini rada sinting atau kurang waras otaknya. Bahwasanya justru mereka tahu bahwa tugas berat dan mara bahaya yang menunggu mereka masih terlalu banyak, maka sedapat mungkin mereka berkelakar mencari ketenangan hati untuk mengendorkan ketegangan semangat yang selalu menarik urat syaraf selama ini. Sudah tentu hal ini merupakan usaha mereka pula untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi muslihat musuh yang lebih berbahaya. Seseorang bila terlalu tegang urat syarafnya, umpama pula senar biola atau gitar yang tertarik kencang, sekali petik dan gesek pasti putus. Sesaat kemudian mendadak oftihoa berkata pula tertawa, umpama nenek nelayan menjewer kuping si jengal anjing, sampai pun menjinjingnya dibawa lari pulang. Aku pun takkan merasa heran, tapi sungguh aku tak pernah menduga bahwa dia membawa Si Jagal Anjing pulang dengan memasukkannya ke dalam jalannya. Oleh karena itulah Si Jagal Anjing sendiri bilang, begitu Bu Hoat Butian masuk ke dalam Tian Lote Hang selama hidup jangan harap dia bisa berdiri tegak dan bebas kelana. Bagaimana juga mereka adalah sepasang suami istri serba aneh dan janggal memang menarik dan jenaka sekali. Sebaliknya menurut pandanganku, Li Giokhan dan Li Ububi sepasang suami istri muda ini, jauh lebih ganjil dan lebih jenaka dan menarik dari mereka, Fajar sudah menyingsing, alam semesta diterangi cahaya suryanan cerlang cemerlang, kembang mekar, burung berkicau, sehingga suara paginan sunyi ini terasa tentram dan sentosa. Lima anak laki-laki sedang sibuk mengulung kerai bambu, mereka sibuk bekerja siap menyambut tamu. Oh Tehoa dan Liuhi yang adalah tamu-tamu. Ligiokhem suami istri berdiri di ambang pintu dengan muka berseri sedang menunggu kedatangan mereka. Kata Ububi setelah mereka berhadapan, jalan punya jalan, tanpa sadar tahu-tahu kita sudah kehilangan bayangan kalian, tabir malam sudah membuat alam gelap lagi, dicari kemana-mana pun sukar ketemu. Sungguh membuat kami gugup dan gelisah sekali. Li Giokham ikut bicara, Xiao te baru saja hendak mengutus orang mencari kalian. Tak nyana kalian sudah datang." Sungguh amat mengirangkan, ternyata kedua orang ini masih bisa bermanis-manis muka. Sungguh Oh Teh hampir gila dibuatnya saking dongkol dan marah. Sebaliknya Choh Liuhi yang tetap bersikap wajar, katanya tersenyum, "Kami amat terpesona oleh panorama menjelang gelap." Sungguh tak kira bikin kalian gelisah saja, bulan purnama di HOU. Kiu memang merupakan pemandangan lain dari yang lain, untung coheng berdua memang seorang yang berjiwa seni, kalau tidak masakah begitu asik tenggelam dalam panorama indah itu sampai lupa diri tak tahan oh tihoa menimbrung. Sebetulnya kami bukan seniman yang tergila-gila panorama cuma semalam kami terpulas di bawah B.O. Kyuta di sana kami semalam bermimpi amat indah dan mengasyikan. apakah dalam mimpi Oheng pertama syadiha O. Ukiyuta nyaliwe bubi tertawa manis. Tentu amat menyenangkan sekali, sebetulnya mimpiku itu tidak begitu menyenangkan. Lebih celaka lagi dalam mimpi itu kami kesampok dengan beberapa orang yang hendak mencabut nyawa kami, dan yang mengasyikan adalah bahwa pembunuh itu adalah orang-orang yang kalian undang kemari. Oh, kalau begitu tentu amat menarik, ujar Liu Bubi. Sayang sekali kami kok tak pernah bermimpi seindah itu. Kalau kami bisa bertemu di dalam impian itu, Bukankah lebih menarik dan menyenangkan? Sementara itu, mereka sudah melalui serambi panjang dan memasuki ruang-ruang pendopo yang setiap pintunya bergantung, kerai bambu dalam lima ruang-ruang pendopo besar-besar itu. Sebelum mereka tiba, anak kecil itu sudah menggulung kerai-kerai itu lebih dulu. Setelah mereka lewat, kerai diturunkan pula. Langkah demi langkah, mereka terus maju dan semakin jauh, meninggalkan dunia luar yang penuh dengan debu. Sepanjang perjalanan biji metoh Tihoa berjelalatan, seolah masih ingin bicara panjang lebar, namun Li Giok sudah bicara lebih dulu, sebentar kalian akan bertemu dengan orang yang ingin kalian temui, Oh Tihoa melirik kepada Choh Liu Hyang, selanjutnya dia bungkam tak bersuara, apapun yang perlu dia utarakan, biarlah bicarakan setelah bertemu dengan Soh Yon Yong dan lain-lain. Lahirnya Choh Liu yang bersikap tenang mukanya tersenyum simpul namun hatinya gundah dan tegang. Tampak anak-anak kecil itu kembali menggulung kerai di depan sebuah pintu yang menembus ke sebuah kamar. Bau harum kayu cendana seketika terhembus keluar dari dalam kamar menyongsong kedatangan mereka. Di tengah kepulan asap putih dari pedupaan dalam kamar, tampak seorang tua berambut uban duduk tenang di atas depan. Rona mukanya yang bersih kelihatannya sedemikian kurus dan loyo, seperti amat letih. Demikian pula sorot matanya, begitu guram dan pudar, seolah pandangannya sudah tidak berhayat dan tidak bernanar lagi. Badannya sudah kurus kering, tinggal kulit pembungkus tulang tanpa sukma tak berjiwa. Hidupnya ini tidak lebih hanya sedang menunggu ajal belaka namun tepat di depan kakinya yang bersimpur itu terletak sebilah pedang yang bercahaya terang menyolok mata. Batang pedang gelap mengkilap, sebening air danau, sarung pedang yang terletak di sebelahnya penuh dihiasi batu-batu jambrut dan berlian serta mutiara, namun di bawah pancaran cahaya pedang, batu-batu permata itu sudah kehilangan kemilaunya yang hidup. Dengan mendelong tanpa berkedip orang tua ini terus mengurusi pedang itu, badannya duduk kaku tak bergerak seakan-akan gairah hidupnya hanya bergantung dari pedang yang disandingnya ini apakah orang tua inikah yang di waktu mudanya dulu merupakan tokoh pedang nomor wahid di seluruh jagad Liko Ahu adanya tanpa merasa coh liuhiang dan ohtihoa menjublek di luar pintu hati mereka kaget heran dan mendulu, orang yang sedemikian kuatnya, kini jiwanya ternyata sudah begini lemah sudah lapuk jadi bukankah kehidupannya sendiri merupakan tragedi yang menyedihkan? Yang amat mengejutkan Cho Liu Hi yang adalah bahwa Soh Yon Yong berempat ternyata tak berada di sini, ingin bertanya tapi Li Giok suami istri sudah melangkah masuk ke dalam. Berbareng kedua orang ini menjurah hormat. Terdengar Li Giok buka suara, anak ada membawa dua sahabat karib dari tempat nan jauh tujuannya cuma ingin bertemu muka dengan ke orang tua, maka anak terpaksa membawa mereka kemari, orang tua itu tidak angkat kepala tak bergeming, sampai pun sorot matanya pun tak tertarik. Berkata Li Kham lebih lanjut, ayah sering menyinggung kedua sahabat anak ini, yang di sebelah kiri adalah Choh Liu Hiang, si maling romantis yang kenamaan di seluruh kolong langit, dan yang sebelah kanan adalah Hao Ucu Tiap Si Kupu-Kupu Kembang Oh Ti Hoa yang sejajar dengan Choh Liu Hiang. Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa hanya berdiri diam, sedikit membungkuk badan tanda hormat. Namun mereka tidak tahu apa yang mesti diucapkan. Perlahan-lahan Li Gio baru memutar badan, katanya unjuk tawa berseri, belakangan ini metu kuping ayah rada kurang normal, harap dimaafkan jikalau beliau tidak dapat menyambut kedatangan kalian. Ah, mana berani, ujar Choh Liu Hiang merendah diri. Oh Teho justru tak sabaran, katanya, Wampu tidak berani mengganggu Ciam Pue lagi, baiklah kami mohon diri saja, walau mereka ingin segera bertemu dengan Soh Yong Yang, ingin menarik Li Giok Ham ke tempat lain untuk menanyakan keadaan mereka, namun mereka segan bersikap kasar dan tidak patut di hadapan orang tua yang tinggal menunggu ajal ini. Hormat dan menjunjung peradatan kepada yang lebih tua adalah bagi jiwa pendekar, coh liuhi yang pasti takkan berani melanggar tata tertib ini. Bibir orang tua tiba-tiba bergerak, agaknya ingin bicara, namun suaranya tak keluar dari tenggorokannya, kulit daging mukanya seolah sudah kaku dan mati rasa. Sepanjang tahun ayah berdiam dalam rumah sehingga merasa kesepian, Selama ini beliau jarang dikunjungi para sahabatnya yang lama. Bahwa kalian sudi bertandang kemari tidak mau sekedar duduk di dalam melepaskan lelah lagi, maka ayah merasa amat menyesal dan malu diri karena kata-kata ini terpaksa Liu yang beradu pandang dengan othihoa. Oh akhirnya mereka menduduki sebuah kursi. Walau mereka mempunyai keberanian menghadapi sebuah laksaan pasukan berkuda. Tertawa menghina terhadap kerabat kerajaan, namun berhadapan dengan orang tua yang mendekati ajalnya, ini mereka patuh dan tunduk tanpa berani banyak cincong lagi. Li Ham tertawa girang," katanya, "kalian begini bijaksana, ayah pasti amat terharu dan berterima kasih sekali, mulut si orang tua kembali bergerak-gerak, sikapnya seperti amat sedih pilu, tapi juga kelihatan gelisah dan gugup tak sabaran." Ligiokhan mengerut kening. Katanya, entah ya, ada omongan apa yang ingin disampaikan kepada kalian. Sembari bicara, dia berdiri terus menghadap ke depan si orang tua, membungkuk berat, dan mendekatkan kuping ke depan mulut ayahnya. Cho Liu, yang tidak mendengar suara si orang tua, cuma dilihatnya Ligiokhan manggut berulang-ulang sambil mengiyakan, "Ya, ya, anak mengerti. Waktu dia berpaling lagi." raut mukanya menampilkan rasa pedih dan berat namun berkata dengan dibuat-buat sejak beberapa tahun mendatang ayah cuma punya satu keinginan yang belum terlaksana kebetulan hari ini kalian berkunjung kemari tentunya keinginan ayah bisa terlaksana tergantung apakah kalian sudah bantu melaksanakan choh liu yang menahan gejolak hatinya katanya tersenyum entah ciam pu punya keinginan apa Lampu berdua jikalau mampu dan kuat melakukan kami siap membantu, kalau demikian, baiklah Xiao terajak ajak menghaturkan terima kasih kepada kalian, tak tahan Oh Ti Hoa menimrung, tapi kami harus menilai dulu apa keinginan Ciam Pua itu. Apakah kita betul-betul dapat membantu Li Giok tertawa ujarnya, hal ini Xiao Te tentunya cukup paham, Oh Ti Hoa tergila-gila ujarnya pula, sudah tentu aku pun tahu Jiampu tentu tidak akan memaksa bila menghadapi kesulitan, seakan akan Ligiyokham tidak memahami ucapannya ini, katanya kalem, ayah terkenal lantaran pedang maka beliau pandang pedang sebagai jiwanya sendiri. Setiap urusan dan persoalan, dan menyangkut dengan pedang beliau, selalu ketarik untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, bukan saja berusaha mendapatkan buku-buku pelajaran ilmu pedang dari zaman dulu kala, malah beliau pun ada menyelidiki dan menyelami sejarah kehidupan tokoh-tokoh pedang kenamaan serta pengalaman tempur mereka yang dahsyat selama hidup mereka. Sekilas, Cho Liuh yang melirik ke arah orang tua itu batinnya. Betapa berat dan jerih payah seorang ahli pedang menggembleng diri dalam latihannya untuk mencapai puncak kemahirannya, bukan saja mereka harus mengorbankan harta benda dan kedudukan, malah harus hidup dalam pengasingan yang sepi dan tawar. Namun apa pula yang mereka hasilkan? Tidak lebih hanya nama kosong selama puluhan tahun dalam kalangan Kangou melulu. Li Giao bicara lebih lanjut dengan jerih payah-ayah selama puluhan tahun di dalam penyelidikannya sudah tentu dalam ajaran silat beliau mendapat kemajuan pesat, yang tiada taranya, namun dari penyelidikannya ini belum menemukan beberapa persoalan yang aneh lucu dan menarik hati, wajah Oh Te bersikap kurang simpatik, mau tak mau dia terkena mendengar berita ini tak tahan dia bertanya, persoalan apa ayah menemukan unsur-unsur keluar biasaan di dalam beberapa ajaran ilmu pedang sejak dulu kala itu. Ternyata bukanlah ilmu-ilmu pedang hebat dan dikdaya, disitulah letak persoalan yang dipandang aneh oleh ayah, artinya, apakah artinya aku tak mengerti, ujar roh tihoa. Umpamanya, kata Lidio Kham lebih lanjut. Jurus Ban Hiau Buhang dari Siphon Toa Kiyusa dari Ajaran Mokau di dalam jurus tersembunyi jurus perubahannya tak terhitung banyaknya sehingga dari satu berubah ke lain tipu-tipu sampai berjumlah 792 jurus, dinilai dari cara geraknya yang enteng seperti melayang dan aneh, kekerasan dan jurus permainannya yang cepat dan malang, sesungguhnya masih jauh lebih unggul dari Liang Gikiam Hoat dari pihak Butong Pei. Ya, aku pun pernah dengar betapa lihai ilmu pedang tunggal pihak Mokau, kabarnya sampai sekarang dalam kolong langit ini. Belum ada seorang pun yang mampu bertahan diri menghadapi sampai 792 jurus itu, jangan kata kuat melawan sampai 792 jurus penuh, malah mampu melawan 7 jurus permulaan ilmu pedangnya saja belum pernah ada. Tapi selama ratusan tahun, kaum persilatan hanya tahu bahwa Liang Gitiam Hoat dari Butong Pei. Tiada bandingannya di seluruh jagat, maka biau-biau buhang dari Sobhuntu Akiusa itu jarang dikenal lagi oleh halayak ramai, mungkin karena jarang kaum persilatan yang benar-benar menyaksikan ilmu pedang yang lihai itu, demikian komentar Rufti Hoa. Memang tidak banyak orang yang pernah melihat ilmu pedang itu, lalu berapa banyak pula orang yang pernah melihat liang Gikiam Hoat. Peraturan Butong Peyamat ketat dalam memilih calon murid, dulu waktu jaya-jayanya tidak lebih anggota mereka cuma 81 orang saja, dan lagi ke 81 murid-murid Butong itu, bukannya setiap orang pernah mempelajari dan mahir akan liang gitiam hoat ini. Ya, aku pun tahu bahwa liang gitiam hoat hanya boleh diajarkan kepada calon yang dipilih oleh ketuanya sendiri, oleh karena itu. Murid-murid Butong yang benar-benar mahir menggunakan Liang Gikiam Hoat paling banyak hanya lima orang di antara 10 orang, akan tetapi pihak Moka selalu membuka pintu perguruannya lebar-lebar, malah begitu masuk perguruan lantas boleh meyakinkan ilmu pedang, murid-murid Butong jarang turun gunung. Sebaliknya murid-murid Moka malang melintang dan bersimaharaja di Bulim, maka apapun yang harus dikatakan, Tentunya orang-orang yang pernah menyaksikan Sip Hun Toa Kiyusha, tentunya beberapa lipat lebih banyak dari orang-orang yang pernah menyaksikan Liang Gikiam Hoat. Akan tetapi Sip Hun Toa Kiyusha justru tidak begitu terkenal dan disegani seperti Liang Gikiam Hoat, apakah sebabnya tanpa sadar Ofti oh Hoa mengelus elus sidung, mulutnya menggumam, ya, memang suatu hal yang ganjil. Sudah tentu merupakan suatu yang ganjil dan aneh, namun ayah sudah berhasil menyelami dan tahu di mana letak keganjilannya, mendadak Oh Te tertawa gelak-gelak, serunya, sekarang aku pun sudah tahu mohon petunjuk pinta Li Soalnya ajaran ilmu pedang bau Biao buhang dari Sip Hun kio seamat mendalam dan tinggi, maka orang-orang yang benar-benar dapat mempelajari inti ilmu pedangnya belum pernah ada, belum lagi ajaran ilmu pedang mereka matang, lantas malang melintang di kalangan Kang Ou, sudah tentu mereka harus sering menghadapi kegagalan dan runtuh total, oleh karena itu di dalam pandangan umum ilmu pedang mereka ini jadi tawar dan kurang bermutu, memang hal ini merupakan salah satu alasannya, namun bukanlah sebab-sebabnya yang utama, kata Li Oh, Lalu apakah yang menjadikan sebab yang utama soalnya pedang itu sendiri adalah benda mati, sebaliknya manusia berdarah daging dan punya jiwa, oleh karena itu seseorang yang menggunakan pedang harus dapat memainkan ilmu pedang dengan hidup dan senyawa dengan dirinya, barulah betul-betul dapat menampilkan kehebatan dan intisari ilmu pedang itu. Bukankah apa yang kukatakan tadi adalah soal ini juga tanya Oh Ti Hoa mendadak Choh Liuhi yang tertawa katanya bukan ilmu pedang murid-muridmu kau tidak matang adalah karena hati mereka yang nyeleweng dari kebenaran sepak terjang mereka keluar garis dari batas-batas peri kemanusiaan oleh karena itu setiap kali tempur tidak dapat berkobar dari semangatnya oleh karena itu pula umpama benar ilmu pedang mereka lebih tinggi dari orang lain akhirnya toh terkalahkan juga Kata-kata sesat takkan dapat mengalahkan yang lurus, sejak dahulu kala mengambil teori dari kenyataan ini, lalu dia berputar menghadapi Liu Bubi, katanya lebih lanjut dengan tetap tersenyum, apakah kalian suami istri berpendapat apa yang kuuraikan barusan masih masuk di akal? Liu Bubi batuk-batuk ringan dua kali, katanya tertawa, benar, dua orang bergebrak, yang ilmu silatnya tinggi belum tentu menang, seseorang bila dia punya keyakinan menang, ada kalanya dia benar-benar dapat mengalahkan musuhnya yang lebih tangguh, dengan tatapan tajam coh Liuhi yang awasi muka orang, katanya tandas, tapi seseorang bila merasa bahwa apa yang dia lakukan benar, barulah dia punya keyakinan akan menang. Benar tidak sesaat lamanya Liu Bubi menepukur katanya kemudian dengan tertawa lebar. Tentunya Choh Sian Sing sendiri amat paham akan pengertian ini, karena sejak lama aku sudah dengar bahwa Choh Liu Hi yang si maling romantis tidak pernah kalah dalam segala medan laga. Perduli betapapun tinggi dan tangguh kepandaian lawannya, dia tetap punya keyakinan bahwa dirinya takkan terkalahkan. Berkata Cho Liu yang dengan nada berat, itulah karena Cai percaya apa yang kulakukan, selamanya tidak pernah merugikan orang lain kalau tidak umpama ilmu silatku setinggi langit, entah sudah berapa kali aku dibikin mampus oleh orang, belum Li ububi sempat bicara, Li Giok sudah mendahului, selama ratusan tahun mendatang entah berapa banyak peristiwa pertempuran besar dalam bulim yang kenamaan, sering kali terjadi yang lemah berhasil menundukkan yang kuat, hal ini pun merupakan peroalan yang dibuat heran pula oleh ayah. Umpamanya, Waktu Mokau Kau Cu Toko Jan menempur Tionggo Antai Hiap Ti Tiong Siang di puncak Yamtang dulu, sebelum pertempuran itu berlangsung, kaum persilatan sama beranggapan Tiong Siang yang belum genap berusia 30 pasti takkan ungkulan melawan Toko Jan yang tinggi ilmu silatnya, mendalam lewekangnya. Apalagi kepandaian silat ajaran dari Ti Akibun, jelas bukan tandingan dan tidak setinggi kepandaian orang-orang Mokau, oleh karena itu banyak orang-orang Kang Ou yakin bahwa Toko Jan akhirnya pasti akan menang, malah ada yang berani bertaruh dengan mengapit satu lawan sepuluh, dipertaruhkan di dalam delapan ratus jurus Toko Jan mesti berhasil mengalahkan Titiong Xiang. Peristiwa itu, aku sendiri pun pernah mendengar, ujar Roh Ti Hoa. Siapa tahu, kedua tokoh puncak ini ternyata harus bertempur tiga hari tiga malam, Belakangan meski Ti Tiong Sian sudah terluka 13 tempat di badannya, seluruh pakaiannya boleh dikata sudah berlepotan darah, akhirnya dengan Xiao Tian Sing yang lalu dia berhasil mengetar putus urat nadi Toko Jan sampai sebelum ajalnya, Toko Jan masih belum mau percaya akan kenyataan yang dihadapinya bahwa dirinya betul-betul sudah kalah, berseri dan bersirah semangat Oh Ti Hoa mendengar cerita ini, katanya bertepuk tangan, Ti Tiong Sian Ti Tai Hiap laki memang seorang laki-laki sejati, laki-laki gagah yang tiada taranya, kelak bila ada kesempatan aku bisa bertemu dengan beliau apalagi kalau bisa minum bersama dia tiga hari tiga malam tak sia-sialah perjalananku selama ini, tapi yang betul-betul membuat Tayahamat hamat heran adalah sejak dulu kala sampai sekarang dalam kalangan Kang Ou belum pernah terjadi adanya kiamtin barisan pedang yang kokoh kuat dan tak pernah terkalahkan, barisan pedang tanya Oh Ti A. Ah. Tidak salah, barisan pedang. Pak Cucit Kiamtin dari Choan Chin Kau. Kiam Tin dari Butong pei meski sudah lama menjagoi dan kenamaan di Kangau namun bila kebentur seorang tokoh kosen yang betul-betul berisi seolah-olah barisan pedang ini menjadi tak berguna lagi benar sampai sekarang belum pernah aku dengar ada tokoh kosen yang mana pernah gugur di dalam barisan pedang ujar rohti Hoa. Memang tidak sedikit tokoh-tokoh kosen dalam dunia persilatan ini yang gugur oleh ilmu pedang Butong Pei, namun tiada seorang pun yang pernah gugur di dalam Padua Kiam Tin. Apakah Oh Heng tidak merasa ganjil dan heran akan kejadian ini setelah mendengar uraianmu? Aku pun jadi merasa heran. Padua Kiam Tin sedikitnya harus dijalankan oleh gabungan delapan orang, malah harus sudah dilatihnya dengan matang dan sempurna betul. Setiap gerak gerik mereka harus bisa kerjasama dengan rapi dan harmonis. Maka menurut teori, menghadapi musuh dengan menggunakan hat kuatin hasilnya seharusnya jauh lebih gemilang daripada bertempur satu lawan satu. Akan tetapi di dalam menghadapi musuh tangguh hat kuatin, ini kebalikannya, tak berguna sama sekali. Memang boleh dikata tiada suatu barisan pedang yang betul betul dapat. Menunjukkan perbawanya yang sejati dalam dunia persilatan. Memangnya, kenapa hal ini bisa terjadi? Oh, di home, katanya. Kemudian, itulah kemungkinan karena setiap barisan pedang dari golongan atau aliran manapun pasti menunjukkan titik lobang kelemahannya. Umpama benar, barisan pedang itu menunjukkan lobang kelemahan. Tapi segala ilmu pedang dalam jagat ini tiada satu ilmu pedang dari cabang manapun yang tak menunjukkan kelemahannya, memangnya betapa bisa terjadi ilmu pedang yang dilakukan oleh gabungan tenaga delapan orang justru tak lebih unggul dari kekuatan ilmu pedang satu orang tak tertahan, kembali Choh Liu yang mengelus elus sidung, katanya, apakah hayahmu pun sudah memahami akan seluk, beluk dan sebab musababnya? Sebabnya ialah, meski Pat Kiam Tin itu memang hebat dan dahsyat sayangnya di dalam murid-murid Butong P yang sekian banyaknya itu justru sulit ditemukan delapan orang yang mempunyai bobot kepandaian rata Oleh karena itu meski barisan pedang itu sendiri amat liai namun bila pelaku pelakunya tidak mempunyai landasan silat dan lewekang yang tinggi dan merata setiap kali menghadapi tokoh-tokoh sejati, tidak sulit barisan ini dibikin kocar-kacir. Umpama kata Xiao berhasil mempelajari ilmu pedang yang tiada taranya sejagat ini, namun kebentur dengan tokoh kosen dari aliran luke seperti Choheng, terang aku pun bakal terjungkal roboh. Ah, Li Heng terlalu merendah diri, ujar Choh Liu Hi yang tertawa. Akan tetapi, ujar Roh Tiho sedikitnya ada lima anak murid Butong Pei yang memiliki luakang tinggi. Apakah Li Heng maksudkan Butong Chiang Bun dan keempat Hu Hoatnya ya? Mereka cukup diagulkan, umpama kata kelima orang ini ikut bertempur di dalam Pat kiamtin. Kiam Tin, namun toh masih kurang tiga orang lagi. Jikalau begitu saja mencari tiga orang untuk menggenapi jumlahnya, maka barisan ini akan menunjukkan banyak kelemahannya, ya, tidak salah, ujar Roh Tihoa menghela nafas. Begitu barisan pedang menunjukkan kelemahan bila kebentur tokoh silat yang benar-benar tinggi kepandaiannya, tentu titik kelemahan itu bakal menjadi incaran serangannya, jika salah satu dari kedelapan orang ini dirangsek dan sulit balas menyerang, seluruh barisan akan sulit dimainkan dengan lancar dan sempurna, tatkala itu gabungan delapan orang bakal lebih konyol dan takkan unggul dari kekuatan satu orang. Sampai di sini Li tertawa sambil menelan ludah. Apalagi keempat buhoat dari butong itu belum tentu mempunyai luakang dan kepandaian silat yang sebanding, belum tentu mereka terhitung tokoh-tokoh yang benar-benar kosen, Choh Liuhi yang tertawa, kembali dia menimbrung, dan lagi tokoh-tokoh kosen yang sejati sekali-kali takkan gampang mau menceburkan diri di dalam gabungan barisan pedang, karena setiap bertempur, mereka mengutamakan bertanding secara jujur satu lawan satu. Mana sudi bergabung dengan orang melawan musuh? Benar, memang begitulah kenyataannya. Menurut tradisi pihak Butong Pe turun-temurun sejak dulu kala, tak seorang pun ciang buncin mereka yang pernah ikut dalam permainan barisan. Pedang, apalagi golongan pedang seperti Butong P yang amat disegani dan mempunyai anak didik yang begitu banyak. Mereka toh sulit untuk menemukan delapan orang benar-benar dapat bekerja sama dan setingkat untuk menggerakkan barisan apalagi partai atau golongan lain sudah ngobrol setengah harian, belum lagi kau jelaskan keinginan bapakmu yang belum terlaksana itu teriak Oh tihua. Belum juga kau jelaskan bantuan apa yang mesti kami lakukan, setelah ayah berhasil menyelidiki dan menyelami berbagai barisan pedang sejak zaman dulu sampai masa kini. Beliau berhasil menciptakan barisan pedang. Menurut pandangan beliau, dalam kolong langit ini pasti takkan ada manusia manapun, meski kepandaian silatnya setinggi langit dapat memecahkan barisan ilmu pedang ciptaannya itu. Tapi selama puluhan tahun tak bisa dibuktikan. Ini pun salah satu hal yang paling disesalkan beliau setelah menghela napas, lalu menambahkan, "Karena untuk membuktikan hal ini." kami menghadapi dua persoalan yang maha sulit. Pertama, walaupun beliau sudah mengurangi persen dari barisan pedang ini menjadi enam orang, namun sulit juga untuk mencari enam tokoh-tokoh yang mempunyai lewekang sebanding, entah dalam pandangan beliau, orang-orang macam apa baru terhitung tokoh kosen yang setaraf untuk melakukan barisan pedangnya itu tanya Choh Liu Hiang. Lukang orang ini paling tidak harus setanding atau setaraf dengan kepandaian para kian dari tujuh partai besar masa kini, dan lagi dia harus seorang ahli dalam ilmu pedang, umpamanya, umpamanya S.W. Ed Tukas Liuhi yang tawar. Tanpa berubah air mukanya, Li Gyo menyambung, tidak salah, sayang tokoh kosen berkepandaian ilmu pedang setaraf S.W. mencari seorang saja sudah amat sulit, Apalagi hendak sekaligus menemukan enam orang, tentu sulitnya seperti manjat ke langit, berkilat biji metu coh liu yang, katanya, bagi orang lain memang sesulit memanjat langit untuk menemukan enam tokoh ahli pedang yang setanding dan setinggi itu, tapi mengandal gengsi, ketenaran dan kebesaran ayahmu, bukan suatu hal yang mustahil untuk mengundangnya dengan mudah benar, di antara para sahabat ayah yang sekian banyaknya. Memang ada beberapa yang boleh dikategorikan sebagai tokoh kosen tingkat atas namun para ciampu ini semua bebas seperti Bang Auliar yang suka kelana atau sama mengasingkan diri, sukar dicari jejaknya, oleh karena itu sampai hari ini ayah baru berhasil mengumpulkan enam orang yang diperlukan, terkesiap darah oh tihoa, teriaknya, kalau demikian, Bukankah keinginan ayahmu sudah terlaksana Li menghela napas ujarnya Oh Heng jangan lupa dalam melaksanakan keinginan tadi masih kebentur oleh kesulitan kedua masih ada kesulitan apalagi berkata Li pelan pelan untuk membuktikan apakah barisan pedang ini benar-benar tiada kelemahannya maka diperlukan seseorang untuk memecahkannya justru orang ini jauh lebih sulit ditemukan karena bukan saja orang ini harus memiliki kepandaian silat yang tiada taranya, kecerdikan otak yang luar biasa, harus memiliki rekor tempur yang gemilang lagi, pernah mengalahkan tokoh-tokoh silat yang berkepandaian tinggi pula, sampai di sini matanya mengawasi Choh Liu Yang, serta menambahkan karena hanya orang seperti itu baru betul-betul dapat menguji sampai di mana kesempurnaan barisan pedang ciptaan ayahku itu betul tidak? Tanda petik. Choh Liu Hiang yang adem ayem, katanya tersenyum, entah dalam pandangan Li Heng, orang bagaimana baru setimpal untuk membuktikan kesempurnaan barisan pedang itu setelah Xiao Te pikir pulang pergi, dalam dunia ini hanya ada seorang saja siapa Choh Heng sendiri, katanya sambil menatap Choh Liu Hiang, asal Choh Heng sudi turun tangan, maka keinginan ayah pasti segera bisa terlaksana, Sikap Cho Liuhi yang tetap tenang, katanya kalem, "Apakah aku diberi kesempatan untuk memilih Tiada Sambut Li Kang. Oh Hoa berjingkrak beringas, serunya dengan terbelalak, "Kau suruh dia bertanding dengan enam orang yang berkepandaian setaraf SWAI e. Hang, bukankah kau hendak mencabut jiwanya?" Li Giyoken mandah tertawa saja tak bersuara. Cho Liuhi yang berkata tertawa ewa, "Kau tidak usah gugup." jiwaku ini toh kupungut kembali jikalau mati Yang cuy san chang, bukankah boleh dikata tepat dan sesuai tempat kuburku oh tihoa melongo tiba-tiba dia meraihnya terus diseret ke samping, suaranya serak, kau, apa kau yakin dan punya pegangan tidak, kalau tidak yakin, kenapakah suruh aku tak usah gelisah urusan sudah terlanjur sedemikian lanjut apa gunanya gelisah berputar biji mati oh tihoa katanya dengan nada berat Mari sekarang juga kita terjang keluar bersama, kukira sekarang masih ada waktu," Choh Liu yang menghela napas, ujarnya, "Kukira sudah terlambat." Kerai bambu tergulung naik pula, beberapa orang beriring beranjak masuk. Beberapa orang ini sama mengenakan pakaian serba hitam legam, jubah panjang sutra yang halus dan paling mahal. Jubah sutra hitam yang kemilau sedemikian lemas melambai laksana air beriak. Tapi dikala mereka bergerak, riak gelombang seperti gerakan air itu sedikit pun tidak kelihatan, seolah-olah setiap langkah kaki mereka meluncur di permukaan salju yang licin, sempeng kecapung, selicin belut. Muka mereka bercadar secari kain hitam pula, sampai pun biji mati mereka pun tertutup rapat, tiada seorang pun yang bisa mengenal siapa-siapa saja beberapa orang ini. Setiap gerak gerik mereka secara refleks menimbulkan wibawa yang tak terasakan, meskipun tiada orang yang tahu asal-usul dan siapa sebenarnya orang-orang ini, namun tiada seorang pun yang berani memandang enteng mereka. Orang pertama berbadan kurus tinggi, berdiri tegak laksana tombak, tangannya menenteng sebilah pedang kuno yang bentuknya aneh kemilau terbuat dari tembaga. Orang kedua pendek dan kurus, orang ketiga berperawakan tinggi kekar dan berdada lebar berpundak tinggi. Kedua orang ini berjalan beriring, kelihatannya amat menyolok bedanya. Pedang di tangan kedua orang ini sama-sama memancarkan cahaya terang, jelas bukan senjata sembarangan, tapi bentuk pedangnya tidak luar biasa. Siapapun yang melihatnya pasti dapat menerka bahwa kedua pedang ini pasti punya asal-usul yang luar biasa. Perayawakan orang keempat biasa saja, senjata yang dibawa pun cengkong kiam biasa umpama dia menenteng pedang ke jalan raya, orang lain takkan melirik dua kali kepadanya. Orang kelima pendek dan tambun, perutnya gendut seperti keong, pedang di tangannya seperti besi bukan emas. Setelah ditegasi ternyata hanya sebatang kayu yang dipapas dalam bentuk seperti pedang. Kelima orang ini beriring masuk tanpa bersuara tiada menunjukkan gerakan apa-apa tapi kehadiran mereka seketika membuat hawa dalam kamar ini bergolak seolah-olah diliputi hawa membunuh yang tebal mencekam perasaan setiap orang sehingga bulu kuduk merinding Oh Tihoa mengkirik seram dan berkhawatir bagi keselamatan Cho Hyang, karena sekilas pandang dia sudah tahu kedudukan tingkat dan kepandaian silat kelima orang ini pasti takkan ada seorang pun yang lebih rendah dari SW hand. Tapi Cho Liu He yang tetap tersenyum simpul katanya sambil menjura kepada kelima orang itu, Cai Hai ada dengar Yong Cui San Xiong katanya kedatangan beberapa tokoh kosong, aku sudah mendapat firasat hari ini pasti aku akan dapat berkenalan dengan kegagahan para Ciampual, sungguh harus dibuat girang, Siapa tahu para ciampu ternyata tidak sudi memperlihatkan muka asli, masing-masing sungguh harus disesatkan sekali. Kelima orang serba hitam itu tetap berdiri tidak bergerak tiada yang buka suara. Kata Choh Liu yang pula, umpama para ciampu segan memperlihatkan muka aslinya, kenapa pula biji mata pun harus diselubungi laki-laki bertubuh tinggi kekar itu tiba-tiba buka suara? kaum kita sudah menjiwai ilmu pedang, buat apa harus menggunakan metu walau hanya mengucapkan beberapa patah kata saja, namun seluruh bangunan gedung terasa oleng oleh getaran suara yang bergema keras memekak telinga, cangkir dan poci di atas meja pun bergemeretak. Cai Hai tahu. Bagi setiap ahli setiap kali turun tangan tentu mempunyai perhitungan yang matang hakikatnya tidak perlu menggunakan mata. Tapi masakah para ciampo tidak ingin mengetahui siapakah sebenarnya dan bagaimana tampang musuh yang harus kalian hadapi bersama kali ini? Tiada orang yang menjawab. Kelima orang tetap diam, tidak memberikan reaksi. Sesaat kemudian, malah Ligiokham yang bersuara dengan tertawa, "Kelima ciampo ini selama hidupnya belum pernah bertanding melawan orang secara gabungan. Setelah hari ini, mereka pun takkan mungkin bergabung melawan musuh." Oleh karena itu bukan saja beliau-beliau ini tidak mau memperlihatkan asal-usul dirinya kepada kau mereka pun tidak perlu tahu siapa dan macam apa tampangmu. Kelima Ciampu ini tidak sedih hanya ingin membuktikan dan melaksanakan keinginan ayah saja. Benar ujar Liu Hi yang sinis, aku pun tahu kedatangan kelima Ciampu hari ini, lantaran mereka hutang budi terhadap ayahmu, tapi peristiwa hari ini sebetulnya memang keinginan ayahmu, ataukah melulu keinginanmu sendiri berubah air mata Sahutnya. Sudah tentu atas keinginan ayah. Liu yang melotot mengawasinya, katanya. Lalu keinginan ayahmu hanya ingin membuktikan kehebatan ciptaan barisan pedangnya, atau ingin membunuh aku pucat muka Lyokham? Sesaat lamanya dia mati kutu dan tak mampu menjawab. Liu Bubi tertawa riang selanya, apapun yang bakal terjadi, ku kira kedua persoalanmu ini tidak bedanya lagi, oh. Kenapa tak berbeda kerlingan mata Liu Bubi yang genit mendadak berubah begitu kejam, katanya sepatah demi sepatah sambil melotot, karena jikalau barisan pedang ini tak punya kelemahan, maka Chuan pasti akan menjadi tumbal dari terciptanya barisan pedang sakti ini, Memangnya bagaimana kalau barisan pedang ini benar-benar ada kelemahannya? umpama benar barisan pedang ini ada kelemahannya, tapi di bawah permainan kelima ciampue ini, kukira Chuan takkan mampu menerjang keluar dari barisan. Choh Liuhi yang tertawa besar sambil menengadah katanya, Betul, sekali umpama lubang kelemahan barisan ini seratus banyaknya atau tidak merupakan barisan pedang yang sesungguhnya, dengan gabungan tempur kelima Ciam yang kosen ini. Mungkin tiada seorang pun di kolong langit ini yang mampu menandinginya, ya benar, syukur kalau kau mengerti, ujar Liu Bubi. Kalau begitu kenapa pula kalian harus pakai embel-embel dengan barisan pedang segala, peduli bagaimana keadaannya, Kenapa tak dikatakan terus terang saja bahwa jiwaku diinginkan terkubur di sini, bukankah lebih praktis dan gampang, dalam hal ini jelas harus dibedakan dan memang berbeda, kata Liu Bubi. Oh, apa bedanya kalau kelima ciampu ini bergabung menempurmu, meski kau tidak kuat melawan, tapi kau masih mampu melarikan diri, Gin Kang Tuong tiada bandingan di seluruh dunia, hal ini cukup diketahui orang banyak, Hujan melulu tapi begitu barisan pedang ini bergerak, umpama cuan tumbuh saya pun jangan harap bisa meloloskan diri sebelum jiwanya aja lama macoh liuh yang menepukur, katanya kemudian pelan-pelan. Sebetulnya ada permusuhan apakah aku dengan kalian suami istri? Begitu besar tekad kalian hendak menamatkan jiwaku berputar biji matlahi ububi, katanya dingin. Tadi sudah kami jelaskan, ini bukan keinginan kamu adalah keinginan ayah mertua, tampak orang tua atau likoan. Hu itu masih duduk terlongoh hampa di tempatnya tanpa bergerak, matanya redup dan menatap pedang di hadapannya dengan tatapan kosong. Choh Liu yang menghela nafas, katanya, perduli apa benar adalah keinginan beliau. Yang terang toh tiada seorang pun di antara kalian yang bisa mendapatkan penjelasannya, mendadak Oh Ti Hoa menjerit, Apakah barisan ini harus dibentuk terdiri enam orang? Tapi kenapa yang hadir hanya lima orang Ububi mengiakan? Diam-diam bersorak hati Oh Tihua, katanya tertawa, tentunya kalian tidak pernah membayangkan bila SW Elohi yang akan tinggal pergi begitu saja tanpa kembali lagi, SW Elociampo datang atau tidak, tidak menjadi soal, tidak menjadi soal seru Oh Tihua tertegun. Kenapa tidak menjadi soal? Kalau kurang satu orang barisan. Liu Bubi menukas kata-katanya, masakah kau belum pernah dengar, orang luar pun boleh saja menggenapi keadaan tanpa menghiraukan oh tihoa lagi, segera dia membalik menghadapi kelima ciampu serta menjurah hormat. Katanya, walaupun pernah ikut latihan barisan ini, sampai sekarang masih segar dalam ingatanku. SWLO Ciampu tidak hadir, Terpaksa biar Wampuan menduduki posisinya. Semoga para Ciampu suka memberi bantuan dan melindungi. Tak terhingga rasa terima kasih Wampuan. Laki-laki kurus tinggi yang terdepan itu mendadak bersuara. Kenapa tidak kasuruh suamimu turun? Tangan Liu Bubi Sahutnya tersekat. Itu. Laki-laki bertubuh pendek itu menimbrung dengan suara bengis. Memangnya kau kira bahwa ilmu pedang melebih tinggi dari ahli waris keluarga Li di tengah sentakannya? Pedang di tangannya tahu-tahu berubah menjadi caplok bintik-bintik yang tersebar seperti bintang perak berkembang bertaburan. Dengan mendorong Liu Bubi pandang titik-titik perak itu, badannya sedikit pun tak bergerak bukan saja tak berkelit dia pun tak melawan, seolah-olah disudah tahu bahwa gerakan pedang ini hanya gertakan belaka. Memang bintik-bintik perak yang bertaburan itu setiba di depan mukanya, secara ajaib tahu-tahu lenyap tak keruan paran. Bagaimana tanya laki-laki kurus tinggi itu? Lumayan sahut laki-laki kurus kecil. Terima kasih Ciam Pu Seru Bubi tertawa senang. Tiba-tiba dia berputar menghampiri ke depan Li Hu, katanya menjura dalam, mohon ayah mertua suka meminjamkan pedang ini kepada putrimu, bersambung jilid 34.